Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk anak-anak bapak di channel ini. Semoga sehat-sehat selalu. Nah, kali ini kita sama tetap belajar matematika, tapi topiknya yaitu tentang peluang. Jadi ada beberapa soal yang akan kita bahas tentang peluang. Silakan siapkan alat-alat tulisnya. Kemudian jangan lupa berdoa. Kemudian juga like, komen, dan juga di subscribe ya. Okelah, langsung saja kita mulai ke soal yang pertama. Sari melakukan percobaan pelemparan sebuah dadu. Dadu, berarti dadu itu ada berapa titik sampelnya atau ruang sampelnya? Ada 6. Oke, kita anggap 6. Yaitu angka 1 sampai angka 6. Kemudian 4 keping uang logam. Jadi uang logam 1, uang logam 2, uang logam 3, dan uang logam yang keempat. Banyak titik sampelnya adalah, nah, untuk satu uang logam itu ada 2. Kemudian nih, jadi masing-masing uang logam itu memiliki 2 titik sampel. Jadi kalau dia dilempar secara bersamaan, maka untuk menghitung banyak titik sampelnya, atau ada juga nanti yang menyebut ruang sampelnya, adalah tinggal kita kalikan, berarti N S, atau ini banyak titik sampel atau ruang sampelnya adalah kita kalikan 6 kali 2 kali 2 kali 2 lagi sampai 4 kali. Nah, berarti berapa hasilnya? 6 kali 2 12 kali 2 32 6 kali 2 12 kali 2 24 kali 2 48, 48 kali 2 adalah 96. Jadi banyak titik sampelnya adalah 96. Oke, mudah ya kalau soal seperti ini, tinggal kita kalikan saja. Oke, ini soal nomor 2. Sebuah kantong berisi 4 butir kelereng merah, 5 butir kelereng hijau, dan 2 butir kelereng biru. Dari kantong diambil sebutir kelereng secara acak. Peluang terambilnya kelereng biru adalah, oke, biru ada berapa? Biru ada 2. Biru ada 2. Kemudian banyak kelereng semuanya ada berapa? Banyak kelereng berarti 4 tambah 5 tambah 2 ada 11 ya. Dengan demikian peluangnya adalah NB dibagi NS atau N semesta. Berarti 2 dibagi 11. Apakah masih bisa disederhanakan? Tidak ya, berarti jawabannya adalah 2/11. Jadi peluang terambilnya kelereng biru adalah 2/11. Ini masih mudah ya soalnya. Lanjut lagi. 2 buah dadu dilempar secara bersama-sama satu kali. Jadi ada 2 buah dadu. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 6. Jadi A. Berarti kalau berjumlah 6, apa aja dia itu? 3 dengan 3. Apalagi pasangannya? 4 ya 4 dengan 2. Kemudian kita balik. 2 4. Ada lagi enggak? Ada ya. 5 1 atau 1 5. Jadi ada berapa ini? Ada, berarti N A-nya, banyak kejadian A-nya adalah ada 5. Kemudian N semestanya berapa? Seluruhan. Berarti kalau 2 buah dadu, ingat, tinggal kita kalikan, berarti 6 kali 6 adalah 36. Jadi untuk 1 dadu itu 6, kalau 2 dadu berarti 6 dikali 6, itu 36. Maka peluang kejadian A nya adalah 5 dibagi 36. Masih bisa disederhanakan? Enggak ya. Oke, otomatis jawabannya adalah 5/36. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Sebuah kartu diambil dari seperangkat kartu bridge. Peluang terambilnya kartu bukan queen adalah, oke, ini kelihatannya soalnya adalah soal berkaitan dengan komplement, peluang komplement suatu kejadian. Jadi A ini
kita anggap aja peluang terambilnya kartu Queen. Kartu Queen itu ada berapa dalam kartu bridge? Ya, ada 4 ya. Ada 4. 4 kartu Queen. Apa namanya itu? Ada Queen Love, kemudian Queen apa lagi itu? Queen Keriting ya. Queen Diamond, satu lagi apa namanya itu? Yang Love Hitam itu. Kita anggap aja namanya Love Hitam ya. Jadi ada 4 Queen-nya. Maka peluang maka NA-nya yaitu 4. Nah, N semestanya berapa? Berapa kartu bridge itu semuanya? Nah, benar sekali. Jumlah kartu bridge itu ada 52. 52 ini kecuali joker jangan dimasukkan ya. Jadi 52. Jadi satu jenis itu ada 4. Yang treating itu ada 4, yang love ada 4, love yang hitamnya juga ada 4, kemudian diamondnya ada juga 4. Bukan, maksudnya satu jenis itu berjumlah 13. Berarti ada creating itu jumlahnya 13 creating ya. Kemudian yang love merah ini berjumlah 13 juga, love hitam juga 13. Kemudian yang apa ini, yang diamond ini, kata diamond ya namanya, diamond juga berjumlah 13. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya ada 52. Oke, maka peluangnya adalah PA menjadi 4 dibagi 52. Oke, mungkin ada yang terlupa rumus peluang itu ya. PA sama dengan NA, banyak kejadian A dibagi banyak ruang sampel atau titik sampel atau semestanya. Ini ya rumus peluang. Kalau ada yang lupa, ini Pak ingatkan kembali. Saya soal nomor ini udah. Kita lanjut. Nah. Oh ya. Ini udah selesai apa belum? Maaf ya, belum ya. Ini baru peluang kartu Queen. Nah, yang ditanya itu kartu bukan Queen. Kartu bukan Queen. Nah, kalau kartu Queen ini peluangnya. Tapi kalau kartu bukan Queen, maka otomatis adalah rumusnya adalah 1 dikurang 4 per 52. Nah, ini peluang komplement, berarti PA aksen. Rumusnya adalah 1 dikurang PA atau peluang kejadian A. Berarti berapa nih jawabannya? 1 dikurang 4 per 52. Nah, ini bisa ya kalian menyamakan penyebutnya, atau langsung aja kita buat 1 itu adalah 52 dibagi 52 sama dengan dikurang 4 per 52. Berapa itu? Jawabannya berapa? Jawabannya adalah ini ya, per 52. Oke, silakan disederhanakan sendiri ya. Bisa menyederhanakan ini. Oke, mudahnya ya. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Berarti peluang Queen, peluang kartu bukan Queen adalah 48 per 52. Bisa ya, kita lanjutkan. Dua buah dadu dilempar bersama-sama sebanyak 108 kali. Frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 3 adalah. Oke. Jadi kita cari dulu A. Kejadian A. Mata dadu berjumlah 3 apa aja? 2, 1 dan 1, 2. Ada lagi enggak yang berjumlah 3? Enggak ada ya. Berarti cuma ini. Berarti otomatis NA-nya, banyak kejadian A-nya yang mungkin adalah 2 ya. Kemudian yang S atau semesta atau sampelnya adalah 2 buah dadu, berarti 6 dikali 6 yaitu 36. Maka peluang kejadian A-nya adalah 2 dibagi 36.
Nah, yang ditanya frekuensi harapan, maka otomatis 2/36 dikali 108 ini dikali banyak lemparannya. Nah, lemparannya ada 108 kali. Ya udah, kita bagi aja 36 dengan 108 ini berapa ya? 3 ya. Berarti 2 kali 3 adalah 6. Jadi frekuensi harapannya adalah 6 ya. 2 kali 3 adalah 6. Bisa ya? Ini juga masih soalnya mudah. Oke, kita lanjut. 2 keping uang logam dan sebuah dadu dilempar bersama-sama sebanyak 72 kali. Frekuensi harapan lagi ya yang ditanya. Munculnya satu sisi gambar dan angka prima pada dadu adalah. Oke. Kita hitung dulu banyak NS-nya ya. Berarti berapa? Tinggal kita kalikan aja. Berarti 2 keping uang logam. Oke. 2 kali 2 kali 1 dadu. Berarti dadu itu 6. Jadi 2 kali 2, 4 kali 6 adalah 24. Berarti NS-nya adalah 24. Kemudian kita hitung dulu yang A itu. A itu ada berapa? Oke. Yang dimintanya adalah angka prima. Angka prima itu berapa aja pada dadu? Itu 2, 3, 5. Oke. Frekuensi harapan munculnya satu sisi gambar. Oke. Berarti gambar angka 2. Kemudian gambar angka 3. Gambar angka 5. Oke, ini kemungkinannya ya. Ada lagi nggak kemungkinannya? Ada ya. Dan ini mintanya satu sisi gambar, berarti bisa jadi ini angka gambar, berarti ini 2, angka gambar 3, angka gambar 5. Oke. Jadi ada berapa semuanya ini? Ada 6 ya, berarti NA-nya ada 6. Oke. Ya 6 kan? Nih. Kenapa 235? Ini ada yang bertanya ya. Ya karena kan yang dimintanya angka prima. Angka prima itu dimulai dari angka 2. Jadi bisa pasangannya gambar angka 2. Bisa juga pasangannya gambar angka 3. Gambar angka 5 pasangannya. Kemudian dibalik angka gambar 2, angka gambar 3, dan angka gambar 5. Kan yang dimintanya satu sisi gambar. Jadi bisa koin pertama itu berbentuk gambar, bisa juga koin keduanya yang mengeluarkan gambar gitu. Maka otomatis kalau kita hitung semua ada 6 ya jumlahnya. Nah, otomatis PA-nya adalah 6 dibagi 24. Berapa itu? 1/4. Kemudian frekuensi harapan, jadi 1/4 dikali 72. Berapa itu? 72 bagi 4 itu berapa? Ayo. Nah, 18 ya. 4 kali 8, 32. 4, 72. Jadi frekuensi harapannya adalah 18. Bisa ya menyelesaikan soal yang berkaitan dengan frekuensi harapan? Kalau bisa, kita lanjut. Nah, ini sebuah dadu dilempar sekali, peluang muncul mata dadu prima atau faktor dari 6 adalah. Oke. Mata dadu prima, nah ingat ya, berarti kita misalkan dulu A adalah dadu prima. Dadu prima itu berapa aja? Yaitu 2, 3, 5. Ini yang prima. Kemudian yang B, faktor dari 6. Faktor dari 6 itu berapa aja ya? 1 masuk. 2 masuk enggak? 2, 3 masuk enggak? Masuk. Berapa lagi? 5, 4 enggak masuk. Dan terakhir adalah 6. Nah, berarti NA-nya ada
3, ini NB nya ada 4. PA berarti 3 per berapa? Oh ya, NS nya lah. NS S nya berapa? Kalau satu dadu ya 6, maka PA nya adalah 3 dibagi 6. Kemudian PB nya adalah peluang kejadian B nya adalah 4 dibagi 6. Oke, sekarang kita lihat dulu, ada nggak irisannya? Ada ya, ada nggak anggotanya yang sama? Ada, ini 2 dengan 3, ini sama di sini, ada di A, ada juga di B. Maka A irisan B yaitu 2, 3 ya. 2, 3 berarti N A irisan B adalah jumlahnya adalah 2. Maka peluang P N A irisan B, oh salah ini ya, tidak ada ini, sama dengan 2 dibagi 6 ya. Nah berarti peluang A atau B adalah, tinggal kita jumlahkan, 3 per 6 ditambah 4 per 6 dan kita kurangkan dengan yang irisannya ini 2 per 6. Berapa itu? 3 tambah 4 7 kurang 2 5, berarti 5 per 6. Jadi peluang muncul mata dadu prima atau faktor dari 6 adalah 5 per 6. Ini apa materinya nih? Ya, peluang kejadian tidak saling lepas karena ada irisannya, ada anggotanya yang sama, itu irisannya namanya ya. Jadi ini topiknya adalah peluang kejadian tidak saling lepas ya. Oke, bisa ya dipahami? Kita lanjut. Sekarang, nah ini 20 buah kartu diberikan nomor 1 sampai 20. Nah, dari kumpulan tersebut diambil sebuah kartu secara acak. Peluang terambilnya kartu dengan bilangan kelipatan 3 atau kelipatan 5. Oke. Kita buat dulu A. Kelipatan 3 berarti 3 6 berapa lagi? Ya, ini 9 12 15 18. Oke, itu kelipatan 3. Kemudian kelipatan 5, 5 10 15 dan 20. Nah, ada enggak anggotanya yang sama di sini di antara ini? Oh, ada ya, ini ya, 15 ya. Berarti A irisan B yaitu 15. Oke. Nah. Kita cari lagi peluang A-nya. Oh ya, kita cari PA. PA. Berapa nih? Berarti NA dibagi NS. A nya ada berapa? Kita hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 6. NS nya berapa? Kartu ada berapa semuanya? Ada 20 ya, berarti 6 per 20. Kemudian yang B lagi, PB 1, 2, 3, 4, berarti 4 per 20. Nah, kita cari peluang A irisan B. Ada berapa nih? Cuma 1 kan? Berarti 1 per 20. Oke. Nah, sekarang kita cari peluang A atau B. Oke, kita cari ini. Maka jawabannya adalah 6 per 20 ditambah 4 per 20 dikurang irisannya ini, 1 per 20, dan tambah 4 10 kurang 1 adalah 9 per 20. Oke, ini masih soal tentang peluang kejadian
tidak saling lepas. Kenapa tidak saling lepas? Karena ada irisan. Oke. Jadi ada irisan disebut dengan tidak saling lepas. Saya. Oke, kita lanjut dari satu set kartu bridge. Oke, ini lagi ya, diambil sebuah kartu secara acak. Peluang terambilnya kartu as atau kartu king. Oke, adalah. Sekarang kita buat dulu A. Kartu king itu ada berapa? Ada 4 kan? Ada king love, love yang merah, ada king love hitam, ada yang king keritingnya kan. Ada juga king ya apa di diamondnya itu. Otomatis NA-nya ada 4. Kemudian kartu as. Oh ya, ini kartu as. Oke. Okay. Kartu king otomatis ada berapa? Ada 4 juga. Ada king love, king love merah, king love hitam. Kemudian king keriting dan king diamondnya. Ada 4. Kemudian banyak kartu bridge tadi ada berapa? Ada 52. Karena 4 dikali 13 adalah 52. Nah, kita lihat ada nggak irisannya? Nggak ada kan? Kartu as ya kartu as, kartu king ya kartu king. Maka untuk menjawab ini P, A atau B adalah 4. Nah, kita cari dulu, berarti 4/52 ditambah 4/52 berarti 8/52. Oh, mungkin ada yang bertanya, dari mana Pak datangnya 4/52 ini? Dari mana datangnya? Ada yang bertanya ya, misalnya kan. Berarti itu asalnya dari PA. PA berapa? Berarti NA dibagi NS. Nah, NA berapa? Ini 4. Berarti 4/52. PB juga sama. B berapa? B ada 4. Berarti 4/52. Jadi jawabannya adalah 8/52. Oke. Atau 2/13 ya, sederhananya. Berarti kalau ini peluang apa namanya ini? Nah, ini peluang saling lepas. Nah, jadi kalau dua soal sebelumnya tidak saling lepas, kalau ini namanya peluang saling lepas gitu. Karena tidak ada irisannya. Bisa ya membedakannya? Mudah ini soalnya. Oke, kita lanjut. Nih. Peluang sari dapat menyelesaikan suatu soal sebesar 0,9, berarti P kan. P S. S ini sari ya. Yaitu 0,9. Kemudian Dewi berarti PD. Dewi 0,6. Peluang mereka berdua dapat menyelesaikan soal tersebut adalah berarti P A dan B. Tinggal kita kalikan aja 0,9 kali 0,6 berarti 0,50. Ini apa namanya nih? Peluang kejadian saling bebas. Karena masing-masingnya tidak mempengaruhi. Jadi peluang majemuk saling bebas ya. Biasanya kata kuncinya itu dan itu. Jadi peluang sari lulus dan peluang Dewi lulus. Nah, ini kata kuncinya dan ini. Biasanya kalau dan ini itu ini peluang saling bebas biasanya gitu. Jadi kalau ini tinggal kita kalikan aja, berapa peluang sari lulus, berapa peluang Dewi lulus, kita kalikan. Berarti jawabannya adalah 0,54. Ini mudah ya. Oke, lanjut. Ini lagi. Oke, kotak 1 berisi 5 butir kelereng merah. Oke, kita buat dulu kotak. Ini kotak 1. 5 merah,
berarti 5M dan 3 putih. Kemudian kotak yang kedua ini berisi 2 merah dan 6 putih. Dari setiap kotak diambil sebutir kelereng secara acak. Peluang terambil kelereng merah dari kotak 1 dan kelereng putih dari kotak 2 adalah oke. Kita cari dulu peluang kejadian A. A itu adalah berarti P dalam kurung A. Peluang kejadian kelereng merah terambil dari kotak 1. Oke. Merah ada berapa di kotak 1? Ada 5. Kemudian banyak sampelnya berapa di kotak 1? 5 tambah 3 ada 8, berarti 5/8. Oke, peluang A nya kemudian peluang B nya yaitu kelereng putih terambil dari kotak yang kedua. Sekarang kita tengok kotak yang kedua ini. Di kotak yang kedua berapa kelereng putihnya? Ada 6, berarti otomatis 6 dibagi kelereng sampel, jumlah kelereng semuanya ada berapa di kotak kedua? 2 tambah 6 ada 8. Kita jumlahkan juga. 6, 8. Nah, yang ditanyanya dan, ingat ya, dan ini tadi loh. Kata kuncinya dan, berarti dia peluang kejadian saling bebas gitu. Tidak saling mempengaruhi. Nah, tinggal kita kalikan. Kalau sudah tahu jenisnya tidak saling bebas, berarti kita kalikan aja 5/8 dikali 6/8. Berapa hasilnya itu? 30/6/4. Oke, disederhanakan 15/32. Ini ya jawabannya. Nah, ingat ini. Ini biasanya loh kalau dan itu dia peluang kejadian peluang kejadian saling bebas biasanya gitu ya. Mungkin ada juga sih soal-soal yang mengindikasikan seperti ini. Jadi biasanya kata kuncinya dan itu adalah peluang kejadian saling bebas, artinya tidak saling mempengaruhi. Saya ini juga mudah. Oke, lanjut. Nih, 2 buah dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Peluang munculnya mata dadu genap pada dadu pertama dan mata 3 pada dadu kedua adalah. Oke, kita coba jawab. Oke, kita coba jawab. 2 buah dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Peluang muncul mata dadu genap. Oke, genap itu kita ubah dulu kursornya. Oke, bentar. Ini. Oke. Yang A mata dadu genap berarti 2 4 6. Kemudian mata dadu 3. Ya, berarti 3 aja gitu. Berarti otomatis NA-nya banyaknya ada 3 dan NB-nya ada 1. Nah, ini dan lagi. Nah, dan. Tapi kita cari dulu PA-nya, peluang kejadian A. Berarti otomatis 3/6. Kemudian peluang B-nya 1/6. Nah, ini yang dimintanya. Ingat loh, apa tadi kalau kata dan itu tidak saling bebas. Ya udah, kita kalikan aja 3/6 dikali 1/6, yaitu 3/36 atau 1/12. Atau rumusnya tadi peluang A irisan B, A dan B berarti PA dikali PB. Ini rumus peluang kejadian saling bebas ya. Oke, ini rumusnya. Jadi tinggal dikalikan, ini titiknya adalah kali. Oke,
Sudah ya. Lanjutkan. Sebuah kantong berisi 3 bola merah, 3 merah dan 5 bola putih. Dari kantong tersebut diambil 1 bola berturut-turut. 2 kali. 2 kali tanpa pengembalian bola pertama ke dalam kantong. Nah, ini hati-hati ya soalnya tanpa pengembalian. Ini mengindikasikan soalnya ini peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat tanpa pengembalian. Jadi biasanya peluang kejadian bersyarat. Oke, kita coba. Kita hitung dulu jumlah bola. Jumlah bola berapa semuanya? 5 tambah 3 ada 8 bola. Jadi ini N S-nya ini. Yaitu ada 8 bola. Nah, peluang terambil kedua bola berbeda warna. Oke, berarti ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama. Nah, kemungkinan pertamanya, pengambilan pertama itu adalah bola merah. Kemudian pengambilan keduanya adalah bola putih. Maka kalau bola merah yang pertama, maka peluang M-nya ada berapa? Dan juga peluang P. Kita kalikan. PM. M-nya ada berapa? Berarti 3. Jumlah seluruh bola berapa? Nih, NS-nya ada 8. Berarti 3/8. Nah, seandainya bola merah terambil pada pengambilan pertama, maka yang putihnya berapa lagi nanti peluangnya? Ingatlah, dia tanpa pengembalian. Nah, sekarang kita lihat dulu jumlah bola putih ada berapa? Ada 5, berarti 5. Nah, kalau sudah terambil bola merah pada pengembalian pertama dan tidak dikembalikan, apakah jumlah seluruh bola masih 8? Nah, tidak ya. Nah, jumlah bola tinggal 7. Nah, dengan demikian kita kalikan 3 kali 5 adalah 15/56. Ini kenapa 8? Karena jumlah seluruh bola 8. Ini kenapa 7? Karena satu bola tidak diambil, tidak dikembalikan setelah pengambilan pertama. Maksudnya jawabannya adalah 15/56. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua lagi, pengambilan pertama itu adalah bola putih. Nah, yang kedua adalah bola merah. Sekarang kita cari PP dan PM, peluang kejadian M atau terambilnya bola merah. Nah, sekarang kalau terambilnya bola putih pengambilan pertama, bola putih ada berapa? 5, berarti 5. Banyak seluruh bola berapa? Ada 8. Oke. Sekarang PM, bola merah ada berapa? 3. Apakah 8 di sini? Tidak. Otomatis di sini adalah 7. Kenapa 7? Karena bola pertama yang sudah diambil tidak dikembalikan. Jadi sampelnya itu atau semestanya tinggal 7. Nah, kalau dikali 15/56. Nah, karena ada 2, kita jumlahkan 15/56 ditambah 15/56 itu 30/56. Jadi peluang terambilnya kedua bola berbeda warna adalah 30/56. Apakah masih ada soalnya? Oke, habis ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Bagi yang masih bingung, silakan coret-coret di kolom komentar. Oke, aku ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.